Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita saat ini berada di traffic light yang berada di Jalan Hendro Suratmin. Traffic light ini mengatur kendaraan dari Jalan Pulau Legundi menuju Jalan Hendro Suratmin atau Jalan Pulau Damar. Ya, antrian cukup panjang, terdapat setidaknya 4 kendaraan di depan. Sebenarnya untuk ke kiri ini bisa jalan terus ya guys, hanya saja kadang kita terjebak dan tidak bisa masuk ke kiri. Oke, kali ini kita akan ambil jalur ke kiri, yakni ke Jalan Pulau Legundi guys. Nah, lihat saja antrian di Pulau Legundi pun cukup panjang ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 guys. Jadi setidaknya ada 20 kendaraan tertahan di saat lampu merah berlangsung. Nah, ini berarti ruas jalan ini cukup padat guys. Ya, untuk diketahui di area sini jalan-jalan dinamai menggunakan nama-nama pulau yang ada di Indonesia. Ini Jalan Pulau Gendi, Pulau Damar, tadi itu ada Pulau Bawean, kemudian nanti ada Karimun Jawa, Pulau Singkep, Pulau Nias, Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan lain-lain guys. Nah, di depan ini ada pertigaan ke kiri. Ini mengarah ke Jalan Pulau Karimun Jawa guys. Ya, Pulau Karimun Jawa ke dalam sana. Sementara kita tetap berada di Jalan Pulau Legundi. Oke, saat ini pukul 11, cuaca cukup cerah, cenderung terik walaupun ada mendung ya. Oke, Minggu 23 Agustus 2019 guys. Oke, suasana masih perayaan HUT RI, jadi kita masih melihat bendera di sepanjang jalan ya. Nah, ini angkot tetap beroperasi walaupun kondisinya sepi ya. Masa kejayaannya sudah berlalu guys ya, kalau kalahkan oleh angkutan online ya. Oke, kita kembali bertemu dengan traffic light. Nah, traffic light ini mengatur lalin dari Jalan Pulau Legundi menuju Jalan Pangeran Tirtayasa. Kita akan ke kiri, tapi sebenarnya kita bisa kiri jalan terus, tapi angkot di depan berhenti dan kita pun ikut berhenti guys. Ya, angkot bergerak dan kita ikut bergerak ya. Oke, terima kasih.